Petugas Bea Cukai Kepulauan Riau gagalkan penyelundupan sabu seberat 1,4 kg. Barang haram itu disembunyikan pelaku di balik pakaian dalam dan sepatu. Selain barang bukti, petugas juga mengamankan keempat pelaku yang bertugas sebagai kurir sabu di lokasi berbeda. Para kurir ini dapatkan imbalan 10 sampai 20 juta rupiah. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman seumur hidup.